السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهدك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladhina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fi salihin. Wa minan nasi man yakulu amanna billah fa'idha uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adhaballahi wa la'in ja'a nasrun minan rabbik layakulunna inna kunna mu'adz inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani Adam, innama mathalul ilmi bila amal kamathalil barqi warra'di bila matar, wa mathalul amali bila ilma kamathalil kausin bila watar, wa mathalul mali bila zakah kamathali min yadra'ul milha ala soffa, wa mathalul maw'idhati indal ahmaki kamathalil duri wal jawahir indal baha'im, wa mathalu qasi ma'a ilma kamathali hajar baqi, wa mathalu maw'idhati 'inda man la yarghabu fiha kamathali mizma'in 'inda kubur, wa mathalu sadaqati minal haram kamathali man yaghsilu qadara 'ala thawbihi bi bawlihi, wa mathalu salati bila zakah kamathali jithatin bila ruh, wa masalul ilma bila taubah kamasal bina'i bila asas. Fa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut bermula daripada ayat yang ketujuh, yang bermaksud dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, mereka pasti akan kami hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, maka jangan sekali-kali kamu patuhi keduanya. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali, dan aku beritahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan, apa-apa yang telah kamu lakukan. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan di antara manusia ada sebahagian yang berkata, kami beriman kepada Allah
Tetapi apabila disakiti kerana beriman kepada Allah, dia menganggap cubaan manusia itu sebagai siasaan Allah. Dan jika datang pertolongan daripada Allah, nescaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis daripada hadis kudsinya dari kitab himpunan hadis kudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-30 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kamu mati di luar daripada agama Islam. Wahai manusia, hanya senyum perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan sama dengan kilat dan guruh tanpa hujan. Dan perumpamaan amal tanpa ilmu sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Dan perumpamaan orang yang berilmu tetapi tidak mahu beramal sama dengan gusar panah tanpa talinya. Dan perumpamaan harta yang tidak dikeluarkan zakat sama dengan orang yang menabur garam di atas batu. Dan perumpamaan pengajaran bagi orang yang bodoh sama dengan intan dan mutiara bagi haiwan. Dan perumpamaan orang yang keras hatinya terhadap ilmu sama dengan batu yang jatuh ke dalam lubuk. Perumpamaan pengajaran bagi orang yang tidak gemar kepadanya sama dengan suara seruling dari kuburan. Dan perumpamaan orang yang bersedekah dengan harta-harta yang haram sama dengan orang yang membasuh kotoran najis dengan air kencingnya sendiri. Dan perumpamaan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat sama dengan bangkai yang tidak bernyawa. Dan perumpamaan orang alim yang tidak mahu bertaubat sama dengan bangunan yang tidak mempunyai asasnya. Maka apakah manusia merasa aman daripada azab Allah yang tidak diduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapat syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada subuh Selasa yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan waktu, ruang dapat lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, barang siapa yang nak mencapai kebahagiaan hidup di dunia, kata Imam Al-Ghazali, dan dia nak mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, dalam kitab Hidayatul Bidayah, Imam Al-Ghazali kata perlu ada pada dia 5 perkara. Yang pertama, Imam Al-Ghazali kata perlu ada padanya ilmu. Orang yang hidup, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ilmu seibarat orang yang buta, meraba-raba, tidak boleh membeza antara halal dan haram, tidak tahu di antara terang dan gelap, bersih dan kotor. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tak cukup dengan ilmu, dia kena ada amal. Ada ilmu tetapi tidak beramal, kata Imam Al-Ghazali, ibarat pohon yang tidak berbuah. Dah ada amal, kata Imam Al-Ghazali, kena ada ikhlas. Siapa yang beramal tetapi tidak ikhlas, kata Imam Al-Ghazali, maka rugi hidup dia tadi. Amal dia rugi. Allah tidak pandang amal kita ni besar mana, tapi yang Allah pandang seikhlas mana kita ni tadi. Sebab itu kadang-kadang kita menderma banyak tapi tak ikhlas. Kita buang tak cicak tu seketul aja, tapi kita ikhlas. Yang itulah yang menjadi pandangan Tuhan tadi. Kita tak tahu amal-amal kita ni. Dah ikhlas, kata Imam Al-Ghazali, kena rasa takut. Amal kita ni Allah terima ke tak terima. Rasa takut kita ni mati masuk syurga ke masuk neraka.
Bila kita rasa takut amal kita ni tidak diterima, maka kita akan buat sungguh-sungguh. Dan akhir sekali, kata Imam Al-Ghazali, dia kena ada rajak, iaitu berharap-harap supaya amal dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti mana biasa, saya mulakan dengan membaca ayat Al-Quran sebagai renungan dan tatapan tuan-tuan. Saya memilih daripada surah Al-Kahfi. Saya lewat tadi sembahyang di Masjid Damit Tekomo bersama dengan yang kata mak-mak rempit, amai mak-mak rempit solat tadi di Masjid Tekomo. Alhamdulillah. Jadi saya tanya ni, nak pergi mana ni? Nak pergi mana naik motor pagi-pagi ni? Gelap-gelap lagi. Dia kata nak pergi Batu Pahat. Oh, bagus. Saya kata mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan awak pergi balik. Ada ruang masa awak ingat Tuhan. Ada ingat masa subuh ni boleh berhenti solat pada subuh. Pergi Batu Pahat ni ada walimah ke? Saya kata. Tak. Habis ada apa? Nak tangkap burung. Macam-macam perangai orang ni, tuan-tuan. Nak tangkap burung terkukuh, burung merebuk. Punya halua orang ni begitu hebat lah kadang-kadang. Bayangkan, dari mana awak ni? Dari Melaka. Dari Melaka, nak pergi Batu Pahat, sebelum subuh dah keluar. Semayang subuh tadi dekat Masjid Bekoma tadi. Tadi saya duduk fikir kan, betul lah, nasib baik Allah Ta'ala jadikan dalam hidup kita ni ada terasa indah. Surah Ali Imran ayat ke-14, 15. Zuyina linnasi ubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Keletak hidup manusia ni agaknya tak ada nilai lah. Tak ada seronok ni. Jadi ada rasa sedap. Wahai tangkap burung aja. Sampai ke Batu Pahat. Kalau belakang rumah saya tu bersepah burung tu. Satu peliknya manusia ni kadang-kadang. Wallahualam. Apa kata apabila tatafakarun, apabila ya tafakarun, kamu tak fikir kan, banyak benda yang kali kita duk fikir. Tapi bagus jugalah dia tangkap burung, dia tak ganggu orang agaknya. Kan, daripada ganggu orang, pecah belah kan orang, fitnah orang, lebih baiklah dia duduk dengan burung dia. Tapi terbaik itulah manusia tu. Maka ayat ini Allah kata, wahai orang yang beriman dan orang-orang yang beriman yang melakukan amal kebaikan, kata Allah, pasti akan kami hapuskan kesalahan dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Orang yang beriman, satu. Dua, melakukan kebaikan. Dua. Maka kata Allah, Allah akan hapuskan kesalahan dia. Dosa-dosa kecil dia, hapus. Bila dia ambil ismayang, dosa-dosa kecil dia tu insyaAllah habis. Tapi dosa besar, saya katakan marin, dia kena bertaubat. Dalam ayat 110 yang saya baca kepada tuan daripada surah Al-Kahfi, Allah jawab begitu juga. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَ اللَّهِ فَلْيَأْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَتِهِ أَحَدًا. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, maka hendaklah dia buat amal baik. Satu, yang kedua, jangan disekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, buat baik, satu. Yang kedua, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Dan kami wajibkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Supaya manusia ini buat baik kepada orang tuanya. Dan kepada, dan jika keduanya, walaupun begitu, dengan orang tua dia kena buat baik. Dalam ayat 36, daripada surah An-Nisa, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Baik kepada Allah, sembah Allah, baik kepada kedua mak bapa, kepada jiran tetangga, kaum kerabat, itu perintah Allah. Pendek kata, apa yang Allah Ta'ala suruh ni tuan-tuan, semua buat baik. Minggu lepas saya bersama dengan seorang mantan pegawai pendidikan. Dia ajak makan. Lepas kuliah subuh tu dia ajak makan. Saya kata, okey, boleh je. Kita pun pergilah. Sampai sana, ada macam-macam menu makanan. Saya pun order lah. Roti sarang burung. Dia order roti apalah sebagainya. Tapi kita makan ramai-ramai tu, ada seorang tu. Dia tengok saya pun tengok dia. Dia dengan mungkin makwa dia ke apa ke. Saya pun senyum.
Senyum aja, bukan buat apa pun. Senyum aja. Senyum angkat tangan gitu. Dah. Sampai bila nak bayar tu, kata cikgu jami'an tu, orang dah bayar ustaz. Orang dah bayar, kata dia. Siapa bayar? Semua bertanya, siapa bayar? Kata orang warung tadi, orang duduk kat tepi, yang duduk dua orang tu dia bayar. Saya termenung tuan. Sebab bila Nabi ajar kita, Nabi ajar kita ni senyum. Kata Nabi, senyum itu satu sedekah. Kebaikan yang dia berpanjangan. Kalau kita jumpa orang, hari ni kita senyum, dia bukan habis kat sini, tapi kebaikan ni dia satu yang kembang, berkembang, berkembang. Bila senyum aja, alhamdulillah, rupanya orang bayar makan kita. Marin di Shah Alam, begitu juga di Shah Alam, kita makan satu meja besar, ramai, dekat 10 orang makan. Berapa kos agak-agak kalau di Shah Alam, kalau 10 orang makan. Ada seorang datuk apa, rabat di Raja Kelantan, dia nak bayar. Tiba-tiba nak bayar tu, dia kata ada orang dah bayar ustaz. Ustaz kenal tak? Kita kan pusing tengah. Dia kata dah ada orang bayar. Jadi saya mula tanya, siapa bayar? Siapa bayar? Siapa bayar? Kan. Jadi rupa kata toke restoran, ada seorang yang duduk kat tepi tangga gitu. Yang tanya, ustaz kenal saya? Kenal dia ke ustaz? Saya kata tak kenal. Saya senyum aja. Nampak dia tengok kita, kita tersenyum, angkat tangan senyum, rupa orang bayar. Jadi itu kebaikan Nabi ajar tu, kita nampak hikmahnya tuan. Walaupun kecil, walaupun sekadar senyum, kita nampak kecil, tapi yang Nabi ajar tu, Nabi masuk dalam satu daripada adab-adab orang Islam ni, ialah kita jumpa orang senyum. Akhirnya orang bayar makan kita. Jadi kalau tuan-tuan nak makan free banyak, pergi warung tu banyak-banyaklah senyum dengan orang. Mudah-mudahan kita bayar orang pula, bukan orang bayar kita. Tapi itulah hikmahnya tuan-tuan nak cerita. Dan orang yang beriman, yang melakukan kebaikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan yang soleh. Orang yang beriman dan melakukan kebaikan, kami masukkan di dalam golongan orang yang saleh. Dan di antara manusia ada sebahagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti kerana beriman kepada Allah, dia menganggap cubaan manusia sebagai siksaan Allah. Ada manusia, kata Allah, yang dia mengaku ni dia beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti, dia menganggap cubaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Faham maksud dia? Ada manusia ni dia cakap dia beriman, tapi bila apabila disakiti, dia kena pukul, dia kena belasah, dia menganggap itu sebagai siksaan dari Allah. Kita tak boleh anggap sebagai siksaan. Kadang-kadang orang yang beriman ini, dia kena sakit. Teruk kena sakit. Dia anggap tu sebagai siksaan. Jangan anggap sebagai siksaan. Kalau anggap sebagai cobaan, Allah nak uji kita, nak tengok iman kita, nak hapuskan dosa kita, alhamdulillah. Sebab percayalah tuan-tuan, di saat usia kita begini, apa yang diajarkan oleh Nabi itu cukup hebat. Irtanim hamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, waghinaka qabla fakrik, wafaragaka qabla syuglik, wahayataka qabla mautik. Di saat usia kita macam ni, cuba pandang, kaji dan selidik. Bila Nabi kata rebut 5 peluang, 5 keadaan sebelum berlakunya 5 keadaan nanti. Satu, bila kita muda, kita ingat nanti suatu hari kita akan tua. Bila kita sihat, adalah orang yang tak sempat tua, tapi biasanya bila dia muda, dia akan tua. Jadi masa muda tu, bila Nabi suruh kita ni amal, amallah masa muda ni. Jangan tua-tua dulu baru kita nak konsisten beramal. Bila Nabi kata sihat, ingat, satu hari nanti kita mesti sakit. Kita pasti akan sakitnya. Sekarang ni masih lagi kita sihat lagi lah. Boleh pergi masjid, boleh pergi surat. Ingat, satu hari kita mesti akan sakit. Bila Nabi kata lapang, suatu hari nanti kita mesti akan sibuk.
Tanya tuan Haji Yusuf, dah pencin ni, sibuk ke tak sibuk? Tanya Cikgu Radi, dah pencin ni sibuk ke tak sibuk? Silap raya lagi sibuk daripada sebelum pencin. Jadi orang tanya saya, ustaz, wah ni boleh jadi calon ni, jaga jalan macam calon. Tak jadi calon pun sibuk macam ni. Nak jadi calon. Kan, cecah-cecah aja balik rumah, tak payahlah saya kata. Banyak lagi bidang yang kita boleh buat kerja untuk tolong agama Allah. Saya selalu suka betulkan pandangan tentang kita ni, apa pun duduk kita duduk, kita berkawan dengan orang, kita nak cari pahala. Kita berkawan dengan orang bukan kita nak cari dosa, kita nak cari pahala. Kita tolong orang, kita nak cari pahala. Kita pergi masjid, kita nak cari pahala. Kita masuk politik pun kita nak cari pahala kerana nak tolong agama Allah. Kerana amal yang pahala dia besar, di antaranya ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Dia kata satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Di antaranya kamu buat kerja untuk tolong agama Allah. Kita berpolitik nak menjadikan Islam itu ke atas. Bukan kerana kita nak jawatan begini dan begini dan begini. Kerana kita nak tolong Islam itu supaya berada di atas kemuncak ni. Dia lebih baik daripada beri makan orang haji, beri makan minum orang umrah. Tolong agama Allah tu lagi besar pahalanya. Itu kalau kita masuk politik, kita nak menangkan agama Allah. Macam tu juga apa benda tadi. Maka, bila kita ni hidup, percayalah suatu hari nanti kita akan mati. Jadi masa kita hidup ni kita beramal lah. Jadi orang yang diuji, ada orang yang dia mengaku dia beriman kepada Allah. Dia mengaku dia beriman kepada Allah, tapi apabila dia disakiti, memang kita akan disakiti. Bila kita mengaku kita beriman kepada Allah, bacalah sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Nabi dibaling batu sampai meleleh, darah sampai ketumen. Nabi Ibrahim dibakar. Dan ada yang dikatakan Nabi-Nabi itu disakiti hatinya, dikata gila dan sebagainya. Semua Nabi. Jadi bila kita mengaku beriman, kita akan disakiti. Bila disakiti, jangan kita anggap itu seksaan Allah. Bila kita anggap seksaan Allah, maknanya kita akan memberontak kepada Allah. Tapi anggaplah itu sebagai satu ujian. Ujian ni kalau ibarat ikan, diuji dia dengan gula. Diuji dia dengan garam. Kadang-kadang dia bertukar menjadi lebih sedap. Kadang-kadang dia begitu sahaja rasa dia tadi. Jadi keadaan. Kadang-kadang dia bertukar menjadi begitu. Maka segitulah juga manusia itu diuji untuk nangkatkan tahap-tahap keimanan dia tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Saya tak nak baca habis dia, ayat tu, tapi sebegitulah ayat Quran kita ambil itibar kalau kita diuji satu hari satu masa nanti. Kita renung kepada hadis Nabi ni pendek. Saya suka pula hadis ni tuan, bila tengok makin tengok makin tengok, mungkin saya pernah baca dulu, tapi hadis ni dia beri peringatan yang cantik. Apa kata Nabi, wahai orang yang beriman, satu, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benar. Takutlah kamu ni kepada Allah dengan takut yang sebenar-benar takut. Benar-benar takut. Bukan main-main. Betul-betul takut. Takut yang sebetul-betul maknanya perintah Allah tu semua kita laksanakan, kita buat. Betul-betul takut. Bukan takut acu-acu. Kan? Betul-betul kita takut kepada Allah dengan kita buat segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Kemudian yang kedua, kalau nak mati, jangan mati di luar daripada agama Islam. Nabi suruh kita pastikan bila kita mati ni dalam Islam. Innad dina indallahil Islam. Dah habis titik. Agama yang Allah Taala akui hanya agama Islam. Orang lain nak masuk agama lain, kita tak boleh nak paksa. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tapi kita orang Islam kena kata agama Allah itu Islam, itulah agama yang terbaik. Itulah yang Allah itiraf. Yang lain Allah Taala tak tiraf. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati humul khasirun. Siapa cari agama lain daripada Islam, Allah Taala tak terima. Bukan saya tak terima, Allah Taala tak terima. Tiga, wahai manusia,
kata hadis kudsi ni hanya senya perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan. Kita belajar ilmu tapi tak amal. Sama seibarat kilat dan guruh tanpa hujan. Kita dengar kilat tum-tam, tum-tam atas langit. Kita beria-rialah tadah tung tadi. Pasal hujan lama tak turun. Tadah tung, agak-agak dapat air hujan. Rupanya hujan tak turun. Jadi ilmu ni kalau tak amal, begitulah jadi dia. Macam air hujan, kilat dan guruh tak ada hujan. Apa faedah dia tadi? Kita dengar bunyi tang-tung-tang-tung saja. Dan perumpamaan amal tanpa ilmu. Amal ada, tapi ilmu pula tak ada. Amal tanpa ilmu sama seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Kita sibuk buang daun dia aja. Naik pokok tu kita buang daun dia. Kan orang sembahyang sunat subuh sebelum subuh. Dia sebelum subuh sembahyang, lepas subuh pun sembahyang. Amal tanpa, dia kata amal tanpa ilmu. Dia beramal tapi tak ada ilmu. Kan ni kita nak masuk air kamis ni insya-Allah satu Rejab. Sekejapnya masa kan. Doalah banyak-banyak. Dapat kita bertemu Ramadan tuan-tuan eh. Dapat Ramadan yang padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Doalah mula sekarang dah mula doalah. Kamis ni satu Rejab kan. Kalau boleh puasalah insya-Allah. Dan perumpamaan orang yang berilmu tetapi tidak mahu beramal. Ada ilmu pula. Tetapi tidak mahu beramal sama seumpama busar panah tanpa talinya. Panah ada tapi tali tak ada. Nak buat apa? Ada ilmu tadi, ada amal tapi tak ada ilmu. Yang ni ada ilmu tapi tak ada amal. Ada tak orang yang ada ilmu dia tak beramal? Ada. Dia tahu riba tu haram. Riba tu haram. Riba tu haram. Dia tahu tapi dia makan juga riba. Adik, ada tak orang yang dia tak makan riba tapi dia ada ilmu? Ada juga. Dia tak beramal tapi dia ada ilmu. Begitu ada juga sekatan. Kita nak jadi orang yang ada ilmu dan ada amal. Ada kita dah belajar, kita amalkan. Hari itu kita dah cerita. Siapa yang dapat satu ilmu, dia amal, maka Allah tambah ilmu yang lain pula. Dan perumpamaan harta. Kata Nabi, yang tidak dikeluarkan zakat, kalau ada harta tetapi tak dikeluarkan zakat, sama seperti mana orang yang menabur garam di atas batu. Orang menabur garam di atas batu. Ada orang tanam pokok mata kucing. Saya pun tanam pokok mata kucing. Tapi saya pelik pokok mata kucing dia sentiasa saja berbuah. Lalu asal saya datang tu ada je buah dia. Musim tu orang tak ada buah, musim buah pun dia ada musim buah. Jadi saya tanya kepada dia, macam mana Tuan Haji boleh tanam pokok mata kucing ni? Sentiasa berbuah aje. Kan? Orang lain bermusim. Oh, dia kata senang aje Ustaz. Ustaz ambil garam, tabur dekat bawah pokok tu. Rupanya bila tabur bawah pokok, nanti pokok tu akan berbuah. Dia rajin berbuah. Orang tua-tua dulu buat tabur garam tadi. Rupa betul hebat. Orang tua-tua dulu hebat. Hadis ni pula kata, perumpamaan harta, ada harta tapi tak keluarkan zakat, macam tabur garam di atas batu. Apa faedah kita tabur garam atas batu? Kalau tabur garam atas tanah, ada potensi diserap pada tanah, menjadi apa tadi, baja kepada tanah tadi. Pokok pun terus berbuah. Tapi kalau tabur atas batu, apa faedahnya? Dalam hadis yang lain ni kata, sama seperti mana batu yang keras tidak akan lembut jika direndam dalam air, maka sebegitu juga hati yang keras, kata Nabi, takkan guna padanya nasihat. Nabi sentuh tentang hati ni banyak, tuan-tuan. Dan kata Nabi, kalaulah batu yang keras direndam dalam air takkan jadi lembut, maka bagaimana hati yang keras? Hati yang keras ni bagaimana nak guna padanya nasihat-nasihat? Dalam hadis lain Nabi kata, hati manusia ni berubah. Cepatnya hati manusia ni berubah. Dia kata seperti mana air yang mendidih, dia berubah. Kalau tuan-tuan masak air, dia mendidih, dia berpusing tu sekejap aja.
Kejap je yang bawah naik atas, yang atas naik bawah sekejap je. Maka sebegitu juga hati manusia itu dia boleh berubah cepat. Sebab tu kita minta kepada Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati ini, supaya hati kita ini kekal dalam iman, dalam Islam sampai akhir kehidupan kita. Kekal dalam jamaah sampai akhir berjuang untuk tolong agama Allah sampai akhir hidup kita. Jadi tak ada faedahnya. Dan perumpamaan bagi pengajaran bagi orang yang bodoh. Orang yang bodoh, pengajaran bagi dia, ilmu bagi dia tak ada apa-apa untuk. Lebih baik dia semayang, lebih baik dia baca Quran. Setengah masjid, kadang-kadang kita ngajar majlis ilmu, kita ngajar majlis kuliah, kadang-kadang dia duduk semayang sunat. Dia bangun semayang sunat, habis semayang sunat, semayang sunat. Sesetengahnya kadang-kadang dia duduk belakang baca Quran, baca Yasin. Yasin kita kat depan tu majlis ilmu kadang-kadang. Dia kata perumpamaan pengajaran bagi orang yang bodoh sama dengan intan dan mutiara bagi haiwan. Satu sindiran yang kritis. Kalau lembu dengan kambing, kambing kita pakaikan rantai plastik, lembu kita pakaikan rantai emas. Agak-agak kambing kecil hati tak? Dia tak kecil hati sebab dia tak tahu nilai ilmu. Sebegitu juga orang jahil, dia tak tahu nilai ilmu tu, dia tak tahu. Kita ada masa kita belajar ilmu, ada masanya kita beribadat. Tadi tuan-tuan semayang fardu subuh. Dah semayang subuh, semayang sunat subuh, niat itikaf, lepas tu kita sambung pula dengan beri makan pula dengan ilmu. Lepas ni kan kita dah tahu kita beramal pula, kan? Ada duit sikit, meluarkan zakat dan sebagainya, dan sebagainya. Dan perumpamaan orang yang keras hati, ada yang jenis hati keras. Hati keras ni maknanya tak boleh langsung terima nasihat. Lahirnya saya terpaksa buang lah, tuan. Saya malah lah. Berujah dengan dia, agak 2 jam bercakap dengan dia. Bercakap dengan dia 2 jam. Tu kawan baik tu, nak cakap macam mana, hampir 2 jam. Tapi sayangnya, tak nak berubah juga. Dia tetap dengan degil dia. Saya mufarakah, lebih baik kita mufarakah. Yang ni tak betul, 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 semuanya tak betul. Kan? Satu-satu nama ni sebetul. Orang yang Islam, masa Islam ni semuanya tak betul. Yang Guan Eng tu betul. Yang tu, Dab tu betul. Yang Islam semuanya tak betul. Payahlah saya kata. Kalau awak buka dalam surah Fats, ayat 28-29, Muhammadur Rasulullah, alladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi tu, sikap orang yang bersama dengan Nabi tu, yang dirakamkan dalam Quran. Bukan saya rakam, Quran rakam. Quran kata, alladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi, dia kata dia berkasih sayang dengan sama Islam. Dia mesti berkasih sayang dengan Islam, sama Islam. Satu. Dua, dia bertegas dengan kapi. Dengan kapi dia bertegas. Kapi ini dia bertegas. Halal, halal, haram, haram dia bertegas. Tiga, dia rokok. Empat, dia sujud melaksanakan semua perintah Allah. Lima, pada wajah dia terdapat tanda bekas sujud. Diungkapkan dalam Taurat. Diungkapkan dalam Injil seibarat sebatang pokok yang mengeluarkan tunas. Di sekeliling pokok tu. Saya dah banyak kali baca kat sini. Kalau tuan-tuan tanam pokok pisang, jangan tengok pisang saja je. Tengok pokok pisang yang bagaimana Allah kata dalam surah Fat, nanti sebatang pisang tu tumbuh di keliling batang pisang tadi akan keluar anak pisang sekeliling tadi. Duduknya anak pisang itu ialah menguatkan pisang yang sebatang. Orang Islam, tuan-tuan kena faham elok-elok saya cakap ni. Orang Islam dia kena faham wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Satu. Tolong dalam benda baik, jangan bertolong dalam benda-benda maksiat. Ni orang Islam. Satu. Yang kedua, orang Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Bila orang Islam ini berpecah belah, maka kita kena damaikan. Bukan kita tukang hancurkan lagi orang Islam.
hancurkan lagi umat Islam tu sebegitu. Dan yang ketiga, Allah kata waqtasimu bi abnillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Malah kalau tuan-tuan buka juga dalam Al-Quran, dalam surah Toha ayat 123, 124, 125, tuan-tuan akan jumpa nanti. Siapa yang tak nak kembali kepada ajaran Quran, kata Allah, dia akan jalani hidup yang sempit besok. Dan dibangkitkan besok pada hari akhirat dalam keadaan mata dia buta. Lalu dia bertanya kepada Tuhan dia, mengapa engkau jadikan mata aku hari ini buta, ya Allah? Dulu masa hidup di dunia aku boleh melihat. Allah kata begitulah dulu masa kamu hidup di dunia. Aku bagi kepada kamu ajaran kitab panduan aku ni, Al-Quran. Tapi kamu tak nak pedulikan Quran tu tadi. Maka hari tu kali ni kamu dibalas sebegitulah tadi. Okey. Jadi pegang begitu tuan-tuan. Jangan berpecah belah. Dalam benda baik kita tolong, dalam benda tak baik maka kita jangan bertolong-tolong. Sebab apa yang kita buat hari ni semuanya ada hukum. Saya duduk di sini ada hukum, tuan-tuan duduk di sana ada hukum, saya bercakap ada hukum, semuanya ada hukum. Saya senyum dengan tuan-tuan ada hukum. Kita apa pun saja ada hukum, kita kena faham begitu. Berumpamaan pengajaran bagi orang yang tak gemar, ada orang dia memang tak suka majlis ilmu. Dia memang jenis tak suka duduk majlis ilmu. Sama seperti mana suara seruling dari kubur. Macam tu hebatnya. Dia dengar suara ustaz tu, alamak. Dia memang jenis tak suka. 5 minit aja tuan-tuan, 5 minit aja. 5 minit aja baru ustaz dia dah gesah gelisah. Macam tuan-tuan ni hebatlah iman dia. Mungkin tuan-tuan suka suara saya agaknya. Entah. Kita tak tahu hati seorang. Tuan-tuan. Tapi kalau orang dia tak suka tu 5 minit tu dia dah. Dan dia motong-motong tu 5 minit tadi. Dan perumpamaan dia kata seperti suara di kerukut seruling di kuburan. Sedap tak agak-agak kalau tuan-tuan duduk pukul 2 pagi kat sini dengar suara seruling? Sedap tak agak-agak? Bintang bukan lari saya ingat. Jadi sebegitu juga orang duduk kalau dia tak suka dia kan, dia akan jadi begitu. Yang susahnya nak jadikan dia suka. Benda yang tak suka ni kita nak jadikan dia suka ni tuan, oi payah. Kan? Betul. Benda yang kita tak suka kadang-kadang tapi nak jadikan dia suka. Susah tadi. Dan perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram. Dia bagi sedekah, dia bagi sumbangan. Kan? Mutakhir ni banyak pula orang minta sumbangan tuan. Alah, semalam pun orang minta lagi sumbangan tuan, tolong ustaz ini. Mana dah saya kata orang tengah taman ekonomi melecit ni, saya kata payahlah juga, payahnya kan. Tapi nak buat macam mana? Dia kata perumpamaan orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Dia beli ekor 3-3, 2-3. Kena pula first price. Beli bukan sikit, RM40. Dapat RM400,000. Jangan tuan-tuan beli pula ni. Mana kau tahu? Malam subuh ustaz cakap 3-3, 2-3. Payah kita kan tuan-tuan. Dia bukan boleh dengar ustaz cakap. Dia terus beli kadang. Dia sumbang pada jalan agama Allah RM200,000. Dia ambil RM200,000. Maka hadis ni kata, sama seibarat orang yang membasuh kotoran najis dengan air kencing di sendiri. Ada faedah tak agak-agak? Dia tengok tai ayam, dia berdiri malah nak ambil air lah. Saya pun ada bawa air ni, kata dia. Dia pun berdiri tembak kencing. Basuh dengan air kencing di sini. Bersih ke tak bersih? Ada faedah ke tak ada faedah? Lagi menyusahkan dunia pula. Itu maksud dia. Jadi, harta yang haram ni, tak boleh buat apa tuan. Kalau kita nak masuk pun mungkin nak lepaskan ni, mungkin agaknya kita masuklah kepada tabung-tabung pembinaan. Tumah tabung yang kita tak boleh makan lah. Kita letaklah dekat tempat-tempat yang tidak mulia pada pandangan mata. Kata almarhum Ustaz Ismail Kamus lah. Gunalah kepada perkara yang tidak mulia pada pandangan mata. Contohnya kita simpan duit dalam sistem yang ada sistem bukan sistem Islam. Habis duit tu nak buat macam mana? Banyak ni duit kita 400 juta. Dan tentulah dia keuntungan tu, bunga tu banyak. Jadi nak letak kat mana? Kata almarhum Ustaz Ismail Kamus,
gunakanlah pada perkara-perkara yang tidak mulia pada pandangan mata. Apa dia? Antaranya buat tanda masjid, buat tanda surau, cari surau yang kadang-kadang pintu pun dah tanggal, lubang tanda pun dah tersumbat, sumbangkanlah tu kan, ada harta tadi. Perumpamaan solat, mayang tapi tak keluarkan zakat. Mayang semayang tapi zakat tak keluarkan. Maka sama seperti mana bangkai yang tidak bernyawa, tak guna apa pun. Dan perumpamaan orang alim. Orang alim, ilmu dia banyak. Ilmu dia banyak, dia rasa dia hebat. Maka dia tidak mahu bertaubat. Dia tak mahu beristighfar kepada Allah. Orang alim dia ingat dia suci dalam debu, dia tak nak bertaubat. Maka sama seibarat bangunan yang tidak ada asas. Bila-bila dia boleh runtuh, bila-bila dia boleh roboh. Jadi walaupun kita ni orang alim, kita ni di kalangan orang yang soleh, orang yang alim, jangan jadi orang yang suka mengetepikan taubat. Beristighfar sentiasa. Maka apakah mereka merasa aman daripada azab Allah? Kita nak rasa aman ke azab Allah ni? Kita tak tahu apa yang berlaku dekat Ipoh kan? Angin kuat tu kan? Tengok bumbung terbang. Macam daun, daun kering tubuh. Itu baru sikit. Ha, jadi apakah kita merasa aman duduk sekarang ni, duduk rasa aman tak kena azab Allah Ta'ala, tak kena bala-bala daripada Allah? Kita buka lah kisah yang kata-kata Bani Israel tu kan, Bani Israel yang diubah hukum kan, dia dah taubat tu bila disembah patung anak lembu tu, disembah patung anak lembu, ha, menimbul murkaan Allah, lalu dia bertaubat. Bila dia bertaubat, Nabi Musa bawa 70 orang ke Gunung Tur Sina. Dia minta kepada dalam elok-elok tu, dia minta, wahai Musa, kami teringinlah nak dengar suara Allah sekali. Segera langit tu jadi hitam. Bila langit jadi hitam, dia semua sujud, menyembah, taubat kepada Allah. Bila hilang aja rambut hitam tadi, hilang aja langit hitam tadi, mereka bangun, hilang langit hitam ni, tak ada lagi dah. Mereka kata, Musa, Musa, kami nak tengok wajah Allah sekali, boleh tak? Ini perangai Bani Israel tadi. Rentah tengok bukit, luluh bukit Gunung Tur Sinah hancur tadi. Mereka taubat. Bila taubat, Allah Ta'ala terima. Masuklah Baitul Muqaddis ini dengan sujud, dengan keadaan membongkok. Dia tukar perintah Allah. Dia masuk Baitul Muqaddis dalam keadaan membontotkan Baitul Muqaddis. Ini perangai orang Yahudi. Dia rajin tukar titah perintah Allah Subhanahu Taala. Kita jangan jadi sebegitu. Saya hari ini saya selalu kata, saya tak bimbang orang kita jadi Yahudi. Saya bimbang perangai-perangai kita akan jadi tukar menjadi perangai Yahudi. Kita sambung balik kitab kita ni, ada masa sedikit lagi tuan-tuan, insya-Allah pada muka surat 199. Agama bapa kamu betul eh? Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada a'lan nas. Agama bapa kamu Ibrahim, dia yakni Allah telah menamakan kamu sekalian orang muslimin dari dahulu lagi, dan dalam ini yakni Al-Quran, supaya rasul itu menjadi saksi atas diri kamu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Tu dulu saya ingatkan kepada tuan-tuan yang saya kata, besok kita mati ada 7 saksi. Ingat tak? Ini dalil dia. Antaranya para nabi dan para rasul. Dan seterusnya secara amali pula, Allah Ta'ala memalingkan perhatian manusia kepada sebarang simbol keberhalaan, kepada simbol kemanusiaan sebenarnya. Daripada timbul keberhalaan kepada simbol kemanusiaan sebenar, dengan cara yang betul apabila Nabi Ibrahim AS diperintah mendirikan Kaabah untuk menjadi kiblah kepada manusia sebagai lambang yang menyatukan seluruh umat manusia sebagai makhluk dengan sifat-sifat yang mesti dipadukan, bukan dengan menyembah Kaabah. Bukan pada menyembah Kaabah tadi, tetapi menyambik, membalikkan hati manusia itu semua sekali menjadi satu tadi. Itu antara tujuan dan matlamat. Hari ini tahun baru Cina. Ada orang tanya, macam mana perayaan tahun baru Cina, Ustaz? Yang saya belajar dulu,
Kalau perayaan itu perayaan adat, maka tak masalah. Perayaan adat. Adat, adat. Tapi kalau perayaan itu perayaan ibadah, maka kita tak boleh sambut. Contohnya, besok sampai berapa bulan, 15 hari bulan, dia akan sambut cap gome. Ha, jangan pula tuan tak pergi sambut. Ha, kan? Sekarang ni tahun baru Cina ni tahun adat. Eh, dekat Cina pun sana pun dia raya. Ada pun dia bakar berecun, tungtang, tungtang malam tadi kan. Aku naik tak tidur balik dan dekat pukul 12 lebih. 11 lebih dekat pukul 12, tungtang, tungtang. Mereka mempercayai bakar merecun tu Allah seantu syaitan. Kan? Tuan-tuan anggap macam mana? Saya rasa tuan-tuan kalau dekat rumah, bakar merecun, bakar bunga api tu bukan Allah antu syaitan. Kut, ada kena ingat gitu? Ada ke? Ha, jangan tuan-tuan ikut pula. Ni buat apa ni? Pong. Kalau kita nak kalau monyet, kita bakar merecun kan? Monyet lari. Maka kita pun bakar antu syaitan ni dengan bakar merecun. Itu kepercayaan dia. Kita, kebanyakan kita rasa saya, rasa-rasa saya lah. Orang Melayu bila dia bakar merecun, dia bakar bunga api, tu suka-suka je nak dengar bunyi kuat. Ha, jadi kalau anak saya ditanya nak beli merecun ya, nak buat apa? Dia kata nak bunyi beletung kuat. Ah, ha, senang aja kau beli satu tong biskut kosong, bawa kayu, saya kata kau pukul kuat-kuat, bunyilah kuat. Ha, dulu tapi kita tak beranggapan gitu. Eh, ha? Kita tidak beranggapan untuk Allah hantu syaitan tu sebegitu. Ya, kita ngajak kalau rumah kita banyakkan membaca Al-Quran kan. Di antaranya juga dia kata, maka dialihkan simbol penyatuan umat. Bukan kita meletakkan patung Kaabah tadi, tuan-tuan, kita sembah Kaabah. Bukan kita sembah Kaabah. Tetapi kita sebagai menyatukan umat, bukan dengan menyembah Kaabah, tetapi menyembah Allah Ta'ala. Jadi, kita akan bersatu padulah. Kalau kita semayang hari ini, seorang ngadap sana, seorang ngadap sana, seorang ngadap sana, apa jadinya? Suka-suka saja. Orang sana kerana nanti nak semayang, nak tengok orang lalu kan. Maka dia ngadap ke sana. Masa semayang tengok kereta lalu. Ha, akhirnya imam duduk depan buat apa pun dia tak tahu. Ha, jadi kita semayang begitulah. Jadi ikut kepada orang cakap. Orang akan cakap apa semua. Orang akan cakap. Tapi kerana dia tidak berfaham. Dia tak berfaham dalam bab itu. Kita jadi orang yang berfaham. Tiba-tiba orang perempuan ngadap ke sana pula. Orang lelaki ngadap ke depan. Kalau ikut kita, payah juga kita tuan-tuan. Ha, tu yang jadi, mayang kita pun jadi tak khusyuk, tentu harah. Imam dah sujud, kita tengah diri lagi. Kan? Ha. Jadi, ini dijelaskan oleh doa Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam dengan tauhid yang ikhlas. Dalam dia dituliskan dalam doa, dalam surah Al-Baqarah. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terima dari kami, ya Allah. Kami buat. Kami buat ni kami persembahkan kepadamu, ya Allah. Maka terima. Sebab ada amal kita yang Allah Ta'ala tak terima. Kasih sebut kepada tuan-tuan tempoh hari. Bila Nabi bacakan satu kisah, kata Nabi, masa tu saya kuliah dekat pejabat JPJ. Jumpa bab itu. Tadi. Kuliah dekat pejabat JPJ itu saya buka ayat Quran tu terserempak dengan hadis daripada surah Al-Baqarah ke tak silap saya, ayat ke-25 ke tak silap. Kalau tak silap lah. Terserempak dengan hadis tu. Nabi menceritakan tentang datangnya seorang pada hari akhirat dalam keadaan badan dia gemuk. Gemuk sangat-sangat gemuk tu. Oh, gemuk sangat. Tapi bila ditimbang, badan yang gemuk itu tidak berat walaupun sehelai kepak lalat. Kepak nyamuk. Biasanya orang yang gemuk bila ditimbang kan berat. Tapi kali ini bila ditimbang, badan yang gemuk tadi ditimbang tidak berat walaupun hanya sebelah kepak nyamuk tadi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dia orang yang datang dalam keadaan badan dia gemuk tu tapi ditimbang beratnya tak seberat selai kepak nyamuk? Maknanya kalau istilah bahasa sekarang, kita semayang, kita baca Quran, kita bina masjid, kita bina surau, kita bagi sumbangan ni, nu kita bagi, kita ingat pahala kita besar. Tapi timbang-timbang di akhirat ringan, tak seberat walaupun seberat selai kepak nyamuk.
Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Maka Nabi membacakan ayat 105 daripada surah Al-Kahfi. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsari, kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nah, aku beritahu orang yang rugi amal baik dia. Orang yang rugi siapa dia? Di antaranya orang yang tak percaya kepada ayat Allah dan tak percaya kepada pertemuan dengan Tuhan dia. Itu antaranya. Itu juga ayat yang saya baca tadi. Faman kana yarju lika Allah falyamal amalan soliha wala yushrik bi ibadatihi ahada. Siapa yang mengharapkan dia memang nak temu dengan Tuhan dia. Tuan-tuan kan berharap nak temu Tuhan kan? Nak bertemu Tuhan kan? Sekarang ni buat amal baik. Buat aja amal baik. Buat sahaja amal baik, konsisten buat amal baik. Jangan fitnah orang. Ni saya cakap dengan dia, bila awak nak minta maaf dengan orang ni, awak fitnah macam ni banyak ni. Macam mana awak nak minta maaf besok? Saya cakap dengan dia, bila awak nak minta maaf? Lantaklah tak nak dengar kita cakap kasar. Kita bukan ada apa-apa kepentingan kan? Lepas tu, jangan sekutukan dengan sesuatu. Mutakhir hidup kita ni dah ujung dah ni. Kalau ikut umur dah 65-70 dah. Bila Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumuna, jangan cenderung lagi dengan orang zalim. Orang baik, orang nak kebaikan kita sokong. Orang nak kejahatan, sorry. Orang nak Islam kita terima. Orang tak nak Islam kita tak nak terima. Kan? Itu keadaan kita kena faham. Dan ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah antara anak cucu umat yang umat cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara dan tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka, iaitu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan tidak yang membenci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Siapa yang membenci kepada Islam ni, dia sebenarnya dia bodohkan diri dia sendiri. Sebab Islam agama yang terbaik, yang Allah Ta'ala akui. Satu-satu agama yang complete set. Bukan daripada masalah mentadbir negara, sehingga masalah sekecil-kecil nak masuk tandas. Senyum, dia suruh kita senyum, masuk tandas, masuk masjid, keluar masjid, semuanya Islam ajar kan. Anak baru lahir nak buat macam mana kan, nak cebuk berak dia ajar macam mana, semua diajar. Satu agama yang cukup complete set. Agama lain tak ada. Mana ada kitab-kitab panduan dia untuk nak makan, nak minum, nak berkahwin, nak buat apa, dia tak ada. Tapi Islam ni complete set. Sungguhnya kata dia, tidak membenci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang membodohkan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar termasuk dari kalangan orang yang soleh. Ketika Tuhanmu berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Bukan kita sahaja yang tunduk patuh, malah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pun tunduk patuh menyembah ibadat kepada Allah. Ibrahim bukan sahaja Islam sekadar dirinya dan masanya sahaja, bahkan dia mengharapkan agar Islam itu menjadi pegangan dan petunjuk kepada zuriatnya dan mereka yang selepas daripadanya. Kalau kita buka kisah Luqmanul Hakim, kita buka kisah Nabi Ibrahim, itulah pesanan dia. Ya bunayya wala tusyrik billah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibai la'allahum yarji'un, dan dia telah menjadikan
kalimah tauhid itu yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimah tauhid itu sampai bila-bila. Wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yakni Mekah yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah patung berhala tadi. Itu yang diminta. Sembah Allah sahaja dan tidak menyembah patung-patung berhala. Sampai situ kita berhenti. InsyaAllah kita menyambung nanti pada minggu akan datang kaum Nabi Musa pula. Bagaimana kesilapan kaum Nabi Musa tadi. Pada itu insyaAllah saya rasa tak ada kemusykilan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika wa futuhatika. Kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi. Wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dzikrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir.